pantesan aku sampai nggak bisa ngomong. Bismillah. Iya. Semuanya balik lagi sama Tete di sini. Aduh, malam-malam lapar ya. Abis keliling-keliling, kita mau cari makan. Sebelumnya terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang selalu setia nonton konten terbaru di channel YouTube Santi Deni. Seperti biasa ya, kita ngaprak cari makan, teman-teman. Dan kali ini aku kayaknya lagi tertarik untuk makan nasi uduk. Ayo cus, ikut aku yuk. Di sini ada ibu yang jualan nasi uduk. Assalamualaikum. Nah, ini dia menu-menunya. Menu-menunya rumahan-rumahan banget ya, Bu. Tuh, ati ampela, ada ikan tongkol, ada ayam, ada terong, telur dadar, ada ceplok telur, telur bulat, ada jengkol, ada kikil, tempe, buncis, mie, bihun, terus sampai goreng kentang, semur jengkol, telur, semur telur. Aduh, bingung ya mau makan yang mana. Bu, nasi uduknya dong, Bu. Pesan, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ini dia. Kita makan di sini aja ya, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa masih pakai masker. Aduh, lapar banget nih, udah gak tahan. Nih, sederhana sekali, tapi insya Allah ini nikmat banget. Ada jengkol, bihun, terus ada terong. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini, ikan tongkol. Favorit ikan tongkol. Bismillah. Nikmat, guys. Jengkolnya pulen banget. Terongnya juga enak. Bud, makan kalian. Bismillah. Lama, guys. Anjir. Orangnya lagi. Ini sederhana banget, tapi nikmat banget loh. Jengkolnya enak, terongnya enak, jengkolnya pulen, bumbunya enak, nasi uduknya enak, semuanya enak, oke. Rasanya pas, nggak ada yang keasinan, nggak ada yang kemanisan gitu. Hmm.
enak pisan. Aku sampai nggak bisa ngomong. Tadi itu udah nggak kuat. Kunyah telan. Sampai lupa. Ini tepat ada di pinggiran jalan daerah Cimanggis Mekarsari. Tadi tuh ada banyak macam masakannya, tapi porsinya tuh nggak banyak-banyak kata aku bu. Kenapa masaknya nggak banyak? Takut nggak habis, sayang kalau nggak habis. Soalnya kita masaknya tiap hari baru. Jadi ini fresh kan ada kalau misalkan yang nggak laku yang kemarin diangetin lagi gitu. Ini enggak. Soalnya anak-anak loh. Mudah-mudahan si ibu jualannya porsinya bisa lebih banyak dan habis sehari habis gitu ya. Karena asli ini enak, aku nggak peres. Emang enak. Aku makan dari tadi habis cepet banget, pengen cepet-cepet nolain karena asak ini enaknya. Ngambang. Enak nggak? Enak kan? Enak. Bu mau tambah bihun dong bu. Aku ngambil sendiri nggak apa-apa bu. Nanti tungguin aja ya bu. Bihunnya enak. Aku nambah bihun sama telur deh. Nambah bihun sama telur ya bu. Iya. Sambilin lagi ya. Bu nambah sambal boleh bu? Aku pakai timur. Nah, udah disambelin lagi. Jengkolnya enak pulen tahu. Ini aku suka banget bihun. Bihun yang kayak bumbu kecap kayak gini tuh inget zaman dulu si mamah ya deh. Sering banget masak begini karena ini kesukaan aku. Bihun pakai telur. Makan bungkus. Ada mau makan sini? Ambil bungkus. Bungkus. Gak apa-apa, gak apa-apa, tutup aja bu. Biar bersih ya bu, biar nggak kena debu ya bu. Benar. Pokoknya empuk. Nasi uduknya enak.
semuanya pas banget. Aku tinggal tulang aku. Masya Allah. Enak banget guys. Tambah lagi nyamilnya jamur crispy. Enak kali nikmat. Kayak begini nih makan nikmat masuk pinggir jalan dan si ibunya nakar gitu, nggak mau terlalu masak yang banyak, akhirnya nggak pelaku semua, malah jadi basi makanannya atau nggak diangkat-angetin, besokannya pelanggannya jadi kurang puas karena makan lauk angetan gitu. Dia jadi masakan tuh sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ibunya bisa masak banyak dan langsung habis ya. Pada lapar kan, mau makan juga? Mau dong. Sebelum kita tanya-tanya ibunya, pada makan kok judul. Kepet mana kepet, suruh makan. Alhamdulillah abis kan guys, nikmat banget makannya. Sekarang kita tanyanya sama ibunya. Ini aku sampai bungkus banyak juga buat dibawa. Bu, dengan ibu siapa? Ibu Ari. Ibu Ari? Iya. Ibu Ari udah lama jualan di sini? Udah. Berapa tahun? Udah 10 tahun lebih ya, kita ya? Udah 10 tahun lebih. Udah 10 tahun lebih, ya. Masya Allah. Pindah-pindah. Oh, bergeser lagi ke sini. Ya takutnya ada pelanggan Bu Ari yang keder. Sekarang Bu Ari ada di sini nih. Samping tukang bubur Madura sama kue samir. Itu ada tuh nasi uduk semur jengkol. Oh, berembus angin malam. Jadi emang jualannya malam ya? Iya. Oh, jualannya habis maghrib, Bu? Iya. Oh, oke. Biasanya sampai jam berapa? Paling kalau habisnya cepat jam 9 ya tutup. Oh, jam 9. Oh, paling malam jam 11. Oh, oke. Ibu, ini satu porsinya rata-rata harganya berapa nih, Bu? Kalau ini kan, kalau pakai jengkol, telur, campuran 20. 20 tuh kalau udah pakai jengkol sama campuran telur, oke. Ayam kan beda, satu porsinya, ayam satu potongnya 13. Oh, ayam satu potongnya, oh iya lagi pada mahal, bener. Oh, kalau sama ayam itu ayam satu potong ayamnya doang 13.000. Iya. Kalau sama nasi uduk? Sama nasi kalau sama campuran yang lain 23. 23.000 udah sama ayam. Oh, oke okay, guys. Nah, itu dia. Alamatnya di mana nih, Bu? Alamat Jalan lengkap. Jalan Mekarsari Raya. Jalan Mekarsari Raya. Nomornya Blok P nomor 10 tah. Di situ tuh. Ada nasi uduk berhembus angin malam semur jengkolnya. Oh, nasi uduk semur jengkol berhembus angin malam tuh ya. Kalau ibunya jualannya subuh, jadi nasi uduk semur jengkol berhembus angin subuh. Ibu Ari, terima kasih banyak, sukses terus jualannya, mudah-mudahan makin laris manis, masaknya makin banyak, langsung habis hari itu juga. Ya. Oke guys, makasih juga udah ngikutin konten aku. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Hatur nuhun, assalamualaikum, dah. Oh,